Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala muslim rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'ah fi ulumi fi darini amin. Wa qaddimil akhasa fi tisali wa qaddiman masyita fi infisali. Wa qaddimil akhasa, dan dahulukan olehmu akan yang lebih khusus. Fi tisali, pada yang mutasil, pada domir mutasil. Wa qaddiman, dan dahulukan olehmu masyita akan apa yang kau kehendaki. Fin fisali, pada yang domir munfasil. Wa qaddiman, wa qaddimin, wa qaddimi, wa qaddim bil amr, fa'alnya dhamirun mustatirun bihi ujuban taqdiruhu anta al-akhasa maf'ul bih dari qadim. Fil fin fitisali jar majrur. Wa qaddiman fil amr nunnya nun taukid khafifah. Ma isi mausul menjadi maf'ul bih qadiman. Sikta fil madi min fisali jar majrur. Kalau kita tahu i'rab itu akan mudah pahamnya. Jadi kita masih tahu i'rabnya, jadi kita mudah pahamnya. Ini orang yang nahunya bagus, sorofnya bagus, paham kitabnya bagus. Domir mutakalimi akhosu min domir mukhotobi. Domir mutakalim itu lebih khusus daripada domir mukhotob. Jadi saya akan menerjemahkan ini sesuai dengan ya retelek nahu sorof belajar di Betawi gitu ya, di Jakarta. Bermula yaitu akan, oleh gitu ya. Karena ini belajar nahu ya. Wa dhamir mukhatabi akhasu min dhamir ghaibi, dan bermula dhamir mukhatab yaitu lebih khusus daripada dhamir ghaib. Fa ini jutama adamirani ya, maka jika berkumpul oleh dua dhamir mansubani yang dinasabkan, ahaduhuma akhasu minal akhari, satu dari keduanya lebih khusus dari yang lain. Fa in kana muttasilan, maka jika domir itu domir muttasil ya, fa in kana muttasila ini, maka jika adalah keduanya itu domir muttasil, wajaba taqdimul akhasi minhuma, maka wajib mendahulukan yang lebih khusus daripada keduanya. Fatakulu, maka engkau katakan, adirhamu ataitukahu wa ataitanihi ya. Bermula dirham itu ataitukahu, aku telah berikan kepada akan engkau akan dia. Aku berikan kepada engkau akan dirham itu. Dan boleh juga ataitanihi ya, engkau telah memberikan aku akan dia, akan dirham. Bitaqdimil kafi wal ya'i alal ha'i, dengan mendahulukan kaf dan ya atas a. Kenapa? Li'annahuma, karena keduanya akhasu minal a'i, lebih khusus daripada a. Li'annal kafa lil mukhatabi, karena bahwa kaf itu bagi domir mukhatab. Wal ya'a lil mutakalimi, dan ya bagi mutakalim. Wal ha'a lil ghaibi, dan ha' bagi ghaib. Wala yajuzul ghaibu ma'al itisalit, dan tidak boleh ghaib beserta mutasil. Fala takul, maka enggak boleh engkau katakan a'taitu huwaka, enggak boleh begitu. Wala a'taita huwani, enggak boleh begitu ya.
Ini ngomongnya juga ribet. Ngomongnya ribet. Wa ajaza qaumun. Nah, ada yang bolehin. Satu, telah membolehkan akan dia oleh satu kaum. Waminu diantaranya ma'rawahu banul asiri fi gharibil hadisi. Apa yang meriwayatkan akan dia oleh Ibnu Asir pada gharib hadis. Ya, hadis yang gharib. Min qawli Utsmana, daripada perkataan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, arahumunil batilu syaitonan. Aku melihat perkara yang batil itu ya, mirip dengan setan. Ya, arahumuni tadi ya. Arahumuni. Fa in usila ahduhuma kunta bil khiyari. Maka jika difasal usila akan salah satu keduanya, kunta bil khiyari, maka engkau boleh pilih. Fa in syi'ta, maka jika engkau kehendaki, qaddam tal akhassa, maka engkau dahulukan akan yang lebih khusus. Fakulta, maka engkau katakan, adirhamu ataitu ka iyahu. Jadi diluin ka daripada iyahu. Wa ataitani iyahu, dan ataitani iyahu. Wa insita, dan jika engkau kehendaki, qaddamta, maka engkau dahulukan ghairu akhas, yang bukan khusus, tidak khusus. Fakulta, maka engkau katakan, ataituhu iyaka. Ya, hu didalilkan daripada iya ka. Ka. Wa ataitahu iyaya. Wa ilaih, dan kepadanya asal mengisyaratkan iya biqauli, dengan perkataannya wa qaddiman masyita fin fisali, dahulukan olehmu akan apa yang kau kehendaki pada yang munfasil. Jadi masyita, apa yang kau kehendaki, apa yang kamu mau. Wa adzallazi dzakarahu laisa ala itlaqi, dan ini yang ia sebutkan akan dia tidaklah atas mutlak, bal bahkan inama boleh ya juzu, boleh ya juzu, boleh taqdimu fa'il akhasi, mendahulukan yang tidak khusus, fil infisali, pada yang munfasil, inda amnil labasi, ketika aman kesaruan. Wa in khifa, maka jika ditakuti, labasun akan kesaruan, lam yajuz, enggak boleh. Wa in kunta, maka jika engkau katakan zaidun ataituka iyyahu, bermula zaid, yaitu aku telah memberikan engkau akan engkau akan dia. Lam yajuz, enggak boleh itu begitu. Enggak boleh takdimul ghaib, mendahulukan yang ghaib. Enggak boleh. Jadi bagaimana? Fala takul, maka enggak boleh engkau katakan begini. Kalau tadi boleh begitu, ataitu ka iya boleh. Kalau begini enggak boleh nih. Jadi untuk lafaz tadi enggak boleh kita bilang begini, zaidun atai tuhu iyyaka. Enggak boleh bilang begitu. Bermula zaid, aku telah berikan akan dia akan engkau. Enggak boleh begini. Kenapa? Li'annahu la yu'lamu hal zaidun ma'khuzun aw akhizun. Karena bahwasanya la yu'lamu, tidak diketahui al zaidun, apakah zaid itu ma'khuzun yang diambil, aw akhizun atau yang ngambil. Nah, ketahuan kalau begini, aku berikan akan dia akan engkau. Enggak ketahuan begini. Siapa yang diambil, siapa yang ngambil. Namanya labsun, kesaruan. Wallahu a'lam bishawab.